e-channel. Pemerintah memperpanjang masa isolasi dari 14 hari sampai ke waktu yang kita belum tahu. Sehingga banyak masyarakat yang sekarang merasa stres, jenuh, merasa tidak produktif, bahkan sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman ataupun keluarga. Apa kamu salah satunya? Hampir setiap hari kita melakukan aktivitas di luar rumah, seperti sekolah, bekerja, berbelanja, beribadah, ataupun nongkrong sama teman. Jadi, saat sekarang harus di rumah aja, kita jadi bingung gimana caranya agar tetap produktif ya. Pertama, perhatikan pola hidup sehat. Misalnya, lakukan kegiatan fisik 30 menit setiap hari, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa berbanyak konsumsi buah dan sayuran ya. Kedua, galilah hobi baru. Coba mulai dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini belum sempat dilakukan, seperti berkebun, maraton drama, menyusun puzzle, atau menjadi YouTuber. Ketiga, beraktivitaslah seperti biasa seolah keluar rumah. Jadi, tetap bangun pagi, olahraga, sarapan, dan mandi tentunya agar badan terlihat segar dan lebih bersemangat. Hal ini tidaklah mudah, kita harus beradaptasi. Tapi dengan tetap di rumah aja, kita membantu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, tetap sehat, jaga kesehatan, dan di rumah aja ya! E-channel.